sini gue mau cari mau ketemu. Kalau mau buat unblock ini udah buat apa? Tahap pertama itu kalian harus punya email. Dalam katanya Gmail. Dan tahap yang kedua itu baru pembuatan daftar ke Google. Jadi sekarang kita tahap pembuatan akun Gmail. Kalian dapatkan Gmail nya di unsuran Google Gmail. Klik aja Gmail nya sendiri untuk privatnya lah. Ini kalian tinggal isikan nama depan kalian, misalnya nama saya, nama belakang, ini nanti kalian isikan pengalaman kalian, misalnya ini. Sandi enggak ya? Sandi berikutnya kalian tinggal isikan sudah semua diisikan next ya. Ini ada verifikasi platform, nanti ada SMS yang dikirim berupa kode ya. Jadi nanti kalian bisa klikkan di sini ya, kita tunggu dulu. Ini bisa pilih saat pertama waktu saya pilih deh. Ini kalau untuk persyaratan yang paling baik persyaratan di sini yang boleh bolehnya buka. Oke, klik saya setuju. Tunggu beberapa saat, Google lagi menyiapkan akun Gmail kalian ya. Ini
prosesnya, ini tinggal dipilihin aja amplopnya. Sudah ada email baru, sampai di sini lah pertama sudah sukses. Nanti yang tahap kedua ya, tahap kedua itu pembuatan akun. Pembuatan akun kalian ketik blogger. Blogger, kemudian di blogger.com misalnya hal yang pertama ini bikin aja. Nah, biasanya kalau untuk blog baru ini create your blog. Misalnya yang blog lama harus simpan aja. Ini create your blog ya. Ini tadi saya pakai yang set diri ya. Seandainya untuk next, bentar, ini profil blogger kalian isikan kalian pilih sesuatu saja. Nanti nama ini di untuk nama profil dari blogger kalian, tanyakan ke blogger. Nah, ini sudah berhasil dengan membuat blog baru ya. Nah, di sini kalian bisa isikan judul blog kalian, misalnya tentang apa. Kalau saya tentang tekno mungkin ya, coba tekno. Kemudian kalian buat alamatnya, tekno. Ini ada kelihatan bahwa blogger itu sendiri, jadi terserah kalian mau pilih yang mana, tapi lebih disarankan pilih yang sederhana atau kalau tentang tampilnya lebih bagus juga. Tinggal klik aja buat blog. Ini kalau misalnya kalian mau beli domain untuk ketiga ya, domain yang non-host kayak .com, domain .id itu misalnya. Tapi kalau enggak, misalnya mau latihan dulu ya, lain kali aja karena masih bisa dipakai meskipun pakai domain yang bawaan dari blogger masih bisa. Ya, itu aja untuk tutorial kali ini. Mungkin nanti untuk next step-nya akan mengenal cara postingan di blog ya. Terima kasih pastinya yang apa subscribe channel ini. Kalau nggak ada kritik dan saran, tinggal tulis aja di kolom komentar ya.